Pemirsa, tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menangkap WP dalam dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kemenkominfo. Penangkapan dilakukan di Keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada kemarin siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. WP adalah orang kepercayaan tersangka IH yang menjadi penghubung dengan pihak-pihak tertentu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkominfo. WP ditahan selama 20 hari terhitung sejak 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023 di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Sulitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Sulitek.